Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladhina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlu baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah yang berbahagia, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita bersama. Salah satu dari sifat manusia adalah sifat untuk saling mengasihi antar sesama manusia. Namun ternyata sifat ini kadang diimbuhi atau kadang dilakukan ya, atau kadang juga mengalami godaan dari iblis dan bala tentaranya, juga dari manusia itu sendiri. Sehingga kemudian ada beberapa orang ya, ataupun sekelompok orang yang tidak lagi memiliki rasa kasihan, rasa kasih sayang, tolong menolong antar sesama mereka ya. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, di mana mereka banyak sekali melakukan ya kegiatan, melakukan amalan ya, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan dan juga isyarat, yang tujuannya adalah menyakiti, menyinggung, menghina ya, dan juga merendahkan orang yang lainnya. Maka dalam hal ini kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminat tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan juga dosa yang nyata. Hadirin yang berbahagia, ikhwah sekalian, maka ayat ini ya menjadikan ya satu peringatan bagi kita ya sebagai seorang muslim tentu saja, untuk agar ya jangan sampai kita itu apa, menyakiti ya orang-orang yang beriman, baik itu kalangan laki-laki ataupun perempuan, apalagi ya kalau mereka tidak pernah melakukan kesalahan ya, mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tidak melakukan kealpaan kepada kita, kemudian dengan sengaja ya kita menyakiti mereka ya. Menyakiti di sini bisa dalam bentuk lisan ya, ataupun juga tulisan bisa juga, kemudian juga tindakan dan juga dengan gestur ataupun isyarat ya yang ada pada diri kita. Ya, yaitu apa? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu. Jadi orang-orang yang mereka itu menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan juga mukminah, dan juga mukminah, mukmin yang perempuan ya, bighairi maqtasabu, tanpa adanya kesalahan dari orang mukmin tersebut, faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Ya sungguh mereka telah melakukan kebohongan dan juga dosa yang nyata. Dan ini
selaras ya dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah bersabda, definisi dari muslim itu adalah al-muslim man salimal muslima, ya seorang muslim itu adalah seseorang yang dia itu apa muslim lainnya itu man salima min yadihi, dari tangannya walisanihi. Jadi seorang muslim atau seseorang itu dikatakan muslim ketika dia itu betul-betul orang lain ya baik muslim ataupun non muslim itu selamat dari gangguan tangannya, gangguan juga lisannya, gangguan tindakannya, perilakunya dan juga gesturnya. Nah, merujuk kepada Al-Ahzab ayat ke-58 ini, maka kemudian ya, bagi kita sebagai seorang muslim jangan sampai sekali-kali menyakiti muslim yang lainnya. Ya, sebenarnya juga termasuk juga tidak boleh kita menyakiti orang non-muslim. Ya, apalagi kalau tidak ada sebabnya, tidak ada hal yang kemudian menjadikan sebab kita menyakiti mereka, gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita nih, ya. Jangan sampai kita menyakiti saudara muslim yang lainnya tanpa adanya sebab. Ya, adanya sebab pun perlu dilihat kembali. Ya, kalau sebabnya adalah karena mungkin ketidaksengajaan, ya, sebabnya adalah mungkin karena dia mungkin tidak paham, ya, tidak tahu dan lain sebagainya, maka itu juga menjadi qarinah, menjadi alasan juga untuk kita tidak boleh membalaskan ya kesalahan yang ada pada mereka. Nah, kemudian maka ikhwah sekalian, hendaklah bagi kita untuk senantiasa saling apa? Tahadu. Kita saling apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling berta'awun ya. Kita saling tolong-menolong dalam kebajikan dan juga dalam ketakwaan ya, sehingga opposite-nya itu adalah apa? Tidak boleh kita menyakiti mukmin yang lainnya tanpa adanya sebab. Ya, karena ketika kita sengaja untuk menyakiti muslim yang lainnya, apalagi dengan sengaja gitu ya, maka itu kita telah melakukan kebohongan dan juga dosa yang sangat besar. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk saling mengasihi dengan sesama manusia dan juga sesama muslim khususnya, sehingga kita akan senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.